Halo, selamat sore semuanya. Sorry, Pak. Ya, mohon maaf Sorry, Bapak. Pak. Mohon maaf ya, baru bergabung soalnya jaringan Bapak agak lambat. Jadi buat presensi tadi agak lama uploadnya sama buat apanya. Upload materinya. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, dikabari teman yang lainnya ya. Sambil disiap sensinya. Jadi ini pertemuan kita yang ketiga ya kan? Bener nggak? Ketiga nih. Kalau di kelas lain Ya, sudah Pak. sampai pertemuan lima ini. Kalau kelas lain. Jadi kalau kelas kita di sini masih pertemuan tiga. Materinya sudah masuk kan? Sudah, Pak. Di sini ada 25 siswa. Ya, Pak, yang pelajaran kemarin itu, Pak, ada yang saya pertanyakan, Pak. yang pertemuan kedua, apa itu? Iya. Bisa share screen, Pak. Saya kan udah buat program nih, cuman ada sedikit salah lah mungkin kan. Ada yang nggak bisa dijalankan gitu. Boleh, boleh. Silahkan di-share screen. Belum bisa, Udah. Pak. Udah. Tadi masih share, Bapak share. Punya Bapak. Coba gantian.
Belum bisa, Pak. Sedangkan WA aku banyak. Kenapa? Enggak bisa? Belum bisa, Pak. Aku kan mau multiple. Oh, udah, coba. Kamera biasa kan bisa. Pala kali pakai IG. Nah, ini, Pak, program ini, Pak. Maaf kalau ada salah. Nah, ini kan ada jalan kan, Pak. Kan baru saya apa enggak lama. Nah, ini sudah dijalankan, Pak. Baru saya ketik nama. Misalnya nama saya. Baru saya ketik enter nih. Ini ke bawah. Baru kalau kita mau ini, Mbak, misalnya ini. Maksudnya macam-macam suaranya. Lagi itu dia. Saya enter lagi. Nah, itu dia enggak ke bawah sini, Pak. Kalau saya hapus namanya ini, baru dia muncul di bawah nama NIM-nya. Itu gimana ya, Pak? Cara biar supaya kita ngetik nama, dua-dua muncul di sini. NIM sama namanya. Coba ulangi. Ini layarnya masih gini aja. Yang kamu isi di mana? Coba, maksudnya kamu coba ke, kamu praktekin gitu loh. Oh. Ah, kalau ngomong-ngomong aja Pak bingung gimana maksudnya. Misalnya apa nama yang mau kamu input, NIM-nya berapa gitu kan, kelasnya berapa gitu. Iya, Pak. Iya. Itu gimana ya, Pak? Iya, coba lihat dulu di mana masalahnya, problemnya di mana. Oke, Pak. Nampak, Pak? Belum, masih lambat. Ah, ya. Belum, Pak. Nampak. Itu udah kamu start belum? Belum, maksudnya ini masih start. Start lah. Nah, ini start. Ah, ini saya isi namanya, kan salah. Enggak tampil. Apa yang kamu start enggak tampil sama kami. Loh, enggak tampil, Pak. Enggak tampil kan yang lain kan? Coba kamu tutup dulu share screen-nya. Nanti kamu pilih kayak share, pilih yang paling kiri atas. Coba kamu lock out dulu share screen-nya. Habis itu nanti kamu klik share screen, pilih yang paling atas, atas kiri. Nah, coba share screen lagi, pilih atas kiri. Bentar ya, Pak. Soalnya agak lola nih isinya. Itu kemarin tugas atau praktek? Bapak suruh? Gak ada, nyoba-nyoba aja, Pak. Kan. Oh, nanti ada itu kita bahas. Oh ya, yaudahlah. Nah, oke, Pak. Kita lanjut aja ya. Oke, Pak. Makanya Pak bingung, ini pertemuan berapa? Di sini masih properti kok. Udah lah, sampai situ pikir Bapak. Nah, itu nanti ya, ada kan. Di pertemuan selanjutnya. Ya, sekalian nanya kan, mana tahu ada kesalahan. Iya, gak apa-apa. Udah bagus itu, udah dicoba. Oke, Pak. Terima kasih. Oke. Bentar ya, Bapak yang share screen. Oke. Jadi, kita masuk ke materi tentang fungsi dan masing-masing objek. Pertemuan ketiga. Penggunaan objek kontrolnya. Ya, pas. Jadi, kita mau bahas kemarin. Ini sebagian sudah, kan? Jadi, pertemuan ketiga masih yang tentang ini. Jadi, kemarin sengaja Bapak majuin. Ngajarnya kenapa? Biar kalian coba-coba. Jadi, apa saja fungsi-fungsi yang paling penting? Nah, bagi yang sudah mencoba pasti tahu. Yang pertama, label, ya kan? Kira-kira di label itu apa saja yang bisa dirombak? Sudah dites?
warna. Dia ada di sini. Ya, dia ada di sini semua. Ini ya. Jadi apa saja pada label yang bisa dirombak pada menu properti yang di sudut kiri bawah ini. Nah, yang bisa dirombak adalah ini semua. Ada alignment, auto size, back color untuk warna latar belakang, back style, caption, enable, font, for color. Ini semua bisa kalian coba satu-satu. Kita contohin. Sudah, misalnya asal aja ya nama projectnya ya. Oke, kelihatan? Kelihatan, Mbak. Ya. Jadi yang pertama tadi label ya kan? Label bisa di drag, bisa di double click. Oke. Jadi apa saja yang bisa digunakan pada properti ini? Nah, ya kan? Apa saja yang bisa untuk merombak si label ini? Misalnya tadi ada apa namanya nih? Ada back color misalnya. Kita cari di sini back color pada properti, tapi tandai dulu ini label satu ini. Tandai, cari tulisan back color. Bisa kalian rubah, cari custom mau warna apa. Nah, bisa warna biru atau kalau terlalu ngejreng pilih warnanya yang ini. Itu. Bisa nggak dibesarin? Bisa. Caranya bagaimana cara besar tulisannya? Di sini kan ada back style, ada caption, ada font, ada for color, ada height ya kan? Nah, maka kita lihat font di sini dia tujuannya untuk ngapain? Mengubah jenis dan ukuran huruf. Nah, maka kita pilih font, tandai dulu, baru pilih font ini. Kemudian kalian mau ukuran berapa? Misalnya mau buat bold ukurannya 14. Oke. Atau mau dirubah tulisannya bisa. Tetap dari font tadi. Jadi misalnya kita mau buat apa? Ini. Label 1. Kurang besar lagi bisa dirubah. Merubahnya dari font. Itu label biasa dilebarin. Sudah paham yang ini untuk font? Paham, Pak. Halo, sudah paham untuk label? Paham, Pak. Yang lain mana suaranya? Paham, Pak. Pak, itu label dia memang nggak bisa dibesarin ya, Pak. Setelah atas bawah jadi bisa dibesarin. Label ini bisa dibesarin tapi dengan membesarkan font-nya. Oh, oke, Pak. Jadi kalau nggak kalian besarin font-nya nggak bisa. Kan udah kalian lihat sendiri kan tadi berarti Bapak tandai otomatis Pak berarti. Iya, jadi misalnya Bapak kecilin lagi font-nya. Dia otomatis ngecil sendiri. Misalnya nih Bapak buat nomor 9. Nah, kecil sendiri kan? Oh, berarti dia beda sama textbook ya, Pak. Iya, dia menyesuaikan. Beda sama textbox. Jadi textbox meskipun kita sudah besarin tapi dia harus kita buat juga ukuran font-nya. Misalnya ini tadi ukuran berapa nih? Ukuran 18. Matura MT Script nama itunya. Oke. Itu untuk label. Harus kalian pahami yang pertama ya kan. Kemudian nanti event-nya di situ ada banyak, ada change, click, double click. Nah, cuman pada label itu jarang mempunyai event. Jarang digunakan pada program-program. Yang sering adalah comment untuk tombol. Nah, itu sering. Kemudian option, radio bar. Itu sering. Jadi yang kedua adalah comment button. Nah, comment button adalah berfungsi untuk tombol. Seperti OK, simpan, edit, hapus. Seperti itu. Jadi misalnya kita contohin. Kita cari tombol button. Ini dia. Kelihatan? Ini tombol button yang Bapak lingkari merah. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Halo, yang lain? Kelihatan, Pak. Iya, jangan buat Bapak jadi radio apa loh. Jadi kalian klik tombol button,
Nah, dia seperti ini. Apa saja yang bisa dirubah dari sini pada menu propertinya? Ada banyak nih. Yang pertama ada back color. Iya kan? Kemudian di sini cancel, ada caption, ada default, ada enable, ada hack, clap, banyak lagi. Kira-kira di sini ada tulisan picture. Bisa nggak apa namanya dia dirubah gambarnya? Bisa sih sepertinya. Kita tes. Jadi kalau picture itu tadi bahasa yang lama. Kalau yang sekarang dia sudah diganti dengan image. Teksnya. Bisa. Cari gambarnya dari mana, ya kan? Kemudian lihatlah mau dari mana gambar diambil. Misalnya dari sini. Gambar apa kita cari? Misalnya gambar ini. Nah. Bisa nggak dibesarin tadi tulisannya, fontnya? Bisa. Ini dia. Bold. Misalnya 16. Sudah. Ini kan nggak besar otomatis kan? Nah, kalian lihat gini, tanda panah gini. Tarik. Itu untuk tombol button. Kira-kira bagaimana untuk merubah tombol button, merubah tulisannya? Misalnya kita membuat jadi simpan tulisannya, bagaimana? Dari mana merubahnya? Rizka? Halo Rizka? Iya Pak. Dari mana merubah tulisan button ini, button satu ini menjadi tulisan simpan? Kalian lagi pada ngapain? Coba dibuka kameranya. Kalian pada ngapain semua coba? Ayo. Dari mana Rizka? Ayo, dari mana merubahnya? Kalau Vini dari mana merubahnya? Dari. Jangan Bapak tanya aja dulu. Vini dari mana merubahnya? Dari font ya Pak. Itu merubah tulisan. Kita mau mengganti huruf atau kata button satu ini menjadi simpan, tombol simpan. Atau tombol exit, tombol keluar misalnya. Bagaimana? Ayo. Minggu lalu udah Bapak coba ya kan? Praktekkan. Ada yang tahu? Si Jessica bagaimana? Halo Jessica. Dari enable ya? Dari mana? Enable. Salah. Ayo. Kalau Gita dari mana? Gita Amelia, dari mana nukarnya? Enggak tahu. Kalau Arya bagaimana? Dari teks ya, Pak. Iya, betul. Dari teks. Ketahuan banyak enggak apa ya, enggak peduli ya. Jadi tandai button ini, pilih pada properti teks, ya kan? Ganti tulisan button ini menjadi misalnya keluar. Iya kan? Atau misalnya kalau yang kalian sering lihat exit. Sudah. Itu masih merubah teksnya. Jadi kalau merubah name-nya apa? Ini name-nya kan masih button 1 ya kan? Kalau tombol itu kan biasa dikasih penamaan. Nah, ini masih
Name-nya button 1 nih ya. Dari mana merubah name-nya? Ayo, bagaimana? Vendor, Pander? Halo, Pander? Halo, Pander? Nah, ini banyak ini, sambil belajar entah kemana-mana ya kan? Dani? Halo Dani. Halo Dani. Jadi kalau seperti ini, mulai minggu depan, kalau Bapak panggil orangnya nggak nyaut, ya langsung Bapak kick aja ya. Iya kan? Lebih bagus Bapak ngajari dua orang, tapi ada responnya. Bagaimana perasaan kalian kalau ngajar nggak ada yang peduli? Halo, bagaimana? Atau perasaan kalian kalau kalian lagi ngomong nggak ada yang peduli? Sakit hati nggak? Gitu kah kalian diajarin mulai dari SD, SMP, sampai SMA atau SMK? Dari nama ya, Pak? Bapak nanya yang itu dulu, di mana orang ini? Dani. Kan kita nggak tahu ini anaknya di mana. Jadi kalau kalian nggak bisa masuk mengikuti, mending gak usah masuk. Gitu loh, daripada buat sakit hati. Iya kan? Jadi kalau Sri, dari mana merubahnya nih Sri? Cara merubah nama si button satu ini, dari mana? Yang Bapak lingkar ini. Belum. Untuk mengubah button satu itu. Merubah namanya. Dari mana? Dari nama? Dari name? Yakin? Yakin enggak? Halo? Yakin enggak, Sri? Yakin. Oh, siapa gurunya di situ? Ya, jadi cara merubah name-nya itu dari property name. Nah, kalian lihat lah ini. Jadi kalau untuk button biasanya dia pakai BTN. BTN apa? Misalnya BTN exit atau BTN keluar bisa. Itu dia nama programnya. Sudah berubah nggak? Yang di lingkar merah ini? Berubah, Pak. Sudah. Berarti nama programnya dia harus pakai BTN ya? Kalau untuk tombol. Jadi kalau misalnya ini, misalnya form 1. Nah, ini kan form 1 kan? Yang Bapak lingkar merah ini. Ntar Bapak hapus dulu lingkar merahnya. Nah, misalnya ini untuk form 1. Namanya masih form 1 kan? Dan di sini masih form 1, benar? Bagaimana? Benar, Pak. Ya. Jadi cara merubahnya dari sini tadi name ini. Kalau form disingkat sering FRM ya. Form apa misalnya? Misalnya form data mahasiswa. Udah, langsung berubah. Form data mahasiswa. Jadi untuk merubah teksnya ya dari teksnya gitu. Jadi misalnya ini Bapak hapus dulu. Kita cari teksnya. Apa teksnya?
Nah, teksnya misalnya apa mau kalian buat? Form data mahasiswa. Keren. Itu udah berubah ya. Bentar ya. Oke, masih di sini semuanya? Mohon maaf ya. Halo? Sudah dengar suara Bapak? Oke, Pak. Sudah. Oke. Kita lanjut. Jadi di sini tiap penaman harus tahu ya. Tadi sudah label, kemudian sudah masuk apa lagi tadi? Button, selanjutnya di button itu sama, masih ada event. Apalagi nih? Ada checkbox. Nah, checkbox tahu? Checkbox itu dia ini, checkbox. Dia tulisannya seperti centang ya kan? Jadi kalau pada propertinya hampir sama. Seperti biasa, kalau mau besarin font-nya pada font, ya kan? Pada properti font. Misalnya kalian pilih tulisannya berbeda, pilih bold, ukurannya 16 misalnya. Nah, jadi kalau mau mengganti teksnya dari properti teks, ini dia, ya kan? Misalnya mau kita membuat apa nih? Jenis kelamin misalnya laki-laki. Oke, satu lagi. Kita mau buat apa? Perempuan misalnya ya kan? Tapi perempuannya dari yang satu lagi aja, combo box. Combo box teks ya. Maaf Bapak. Satu lagi dari sini, apa namanya? Siap combo, siap radio bat. Mana radio bat? Radio bat. Bentar ya, tulisannya kecil-kecil. Nah ini dia, ada radio button satu lagi misalnya. Nah, jadi dari radio button ini pun hampir sama. Pada fontnya untuk membesarin fontnya ya kan. Pilih bold, pilih 16. Jadi misalnya yang ini untuk merubah teksnya, di pada teksnya ya kan. Apa kita buat? Perempuan. Oke, ini dia. Jadi kalau nanti mau buat menu simpan, sudah. Di sini pun harus kalian buat juga penamaannya. Laki-laki, perempuan ini harus dibuat penamaannya. Misalnya ini tadi apa? Checkbox. Maka bisa kalian buat gender laki-laki, gender perempuan, bisa. Jadi kalau pada label, merubahnya dari mana? Merubah teksnya. Dari teks. Jadi jangan lupa. Pada jenkel, pada label ini misalnya kalau mau merubahnya dari teks. Misalnya ini jenis kelamin.
Besaran ya. Bentar, Bapak kecilin lagi teksnya. Merubahnya dari font, ya kan? Pilih misalnya yang kecil-kecil aja ya, Lucida ukurannya 16. Oke, misalnya ini. Sudah. Itu aja yang paling-paling penting. Ya, baru kalau kita mau buat teks, yang lainnya misalnya seperti ini, misalnya kita ganti nama. Gantinya dari teks ya kan? Nah, jadi kalau mau membuat itunya dari text box biar untuk mengisi datanya. Carilah sini text box. Ini dia. Oke. Disusun rapi, habis itu besarin. Sama, cari buat ininya font. Misalnya ukuran 16. Sudah, ini kalian besarin. Gitu. Jadi kalau di run, seperti ini dia di run. Jadi kalau checkbox sama radio button dia beda. Checkbox begini, ha. Dicentang ya kan, warna biru. Sering lihat kan, ngisi data dicentang gini. Sering, Pak. Nah, itu namanya checkbox. Tetapi kalau yang dia dibulati gini, ya kan? Terus kalau dipilih dia bulat gini, tengahnya, itu namanya radio button. Betul. Nah, misalnya ini. Itu radio button. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Enggak ada, Pak. Yang lain bagaimana? Enggak ada. Jadi Bapak mau ngasih tugas sama kalian. Tugasnya nanti kalian membuat program seperti yang kelas-kelas sebelumnya. Nah, ini dia membuat seperti ini. Bisa? Nanti kalian run, kalian jalankan. Sudah, kemudian kalian isi datanya, kalian print screen lah. Tetapi jangan background menipu. Backgroundnya itu, Pak, bebas, bebas. Backgroundnya bebas, Pak. Iya, yang penting seperti ini. Bebas. Ada option bar, ada radio button, ya kan? Oke, Pak. Ada text box, ada label gitu. Nah, tetapi jangan apa namanya seperti kelas yang ini ada yang nipu. Nah, Bapak marah sama mereka, ada yang nipu kemarin. Jadi dia di scan, ada kemarin lupa Bapak siapa namanya, di scan dia, iya, di kelas mana dia, kelas ini kalau nggak salah. Ya di scan dia, makanya Bapak marah. Ini kalau tidak salah. Dia nipu. Makanya Bapak marah kali. Nah, ini lihat nih. Di scan kan? Diedit kan? Masa checklist-nya dia buat sendiri ininya? Nah. Benar enggak? Berarti, Pak. Iya, udah gitu. Ini perhatiin, ini kan ah. Jaraknya dari titik sama ini jaraknya dari titik jauh kan? Jauh, makanya Bapak marah, dia nipu. Oke, jadi Bapak harap yang lain juga jangan seperti itu. Siapa lagi kemarin sini? Ada beberapa yang nipu ya. Oke, Pak. Jadi di sini nanti Bapak buat tugas. Ya, Bapak share dulu tugasnya.
tugas pertemuan 3. Ini sampai tamat, kalian nanti ada tugas ini. Sampai selesai pertemuan kita. Pertemuan 2, pertemuan 3. Mana ya? Udah jauh ya? Kan jelasnya di lawat tugasnya. Ini dia. Ini dia. Jadi tugas paling lama ini tanggal 16, berarti tanggal 23 paling lama jam 5 sore sebelum masuk. Oke, Bapak tugas kan? Oke, jadi tugas sudah Bapak share. Kalau nggak percaya nih lihat di kelas yang sudah sampai 5 pertemuan, karena nggak pernah apa namanya kebentur libur, jadi mereka sampai apa? Kan nih, mulai dari pertemuan 3 nih Bapak kasih tugas. Nah, itu yang tadi. Nanti pertemuan 4 pun ada tugas. Nah, pertemuan 4 ada lain lagi tugasnya nanti. Udah seperti ini. Udah lebih panjang. Dan pertemuan 5 ada lagi tugas. Nah, ya kan? Jadi kalau kalian nggak nginstal, ya nggak ada nilai kalian, nggak pernah ngerjain tugas. Itu dia ya. Ada pertanyaan sebelum berakhir? Masih ada sisa 2 menit lebih. Ada Pak. Apa itu? Itu ngirimnya dari mana ya Pak? Dari PD ya Pak? Iya, jadi ngirimnya misalnya gini. Nah, misalnya inilah kerjaan kalian tadi. Dah, kalian jalankan. Di sini namanya, misalnya namanya si Dedi misalnya. Dedi, udah. Jadi jenis kelamin laki-laki, udah. Print screen, cara print screen-nya ini tandai dulu, udah. Oke, kursor. Kemudian tekan Ctrl Alternate print screen. Kemudian buka Word-nya. Ingat ya, Ctrl Alternate print screen bersamaan. Udah, habis itu kalian pastikan, udah. Gini lah yang kalian kumpul dalam bentuk PDF. Jangan lupa, biasakan buat nama di atasnya ya. Nama NIM gitu ya. Di atas ini. Nah, di sini misalnya tadi. Nama. Ya kan? NIM. Nah, kemudian pastikanlah di sini tugasnya. Paham? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya seperti itu. Nanti kalau ada programnya, ya setelah ini hasilnya, di bawahnya programnya. Kalau ada programnya. Ini kan belum pakai program. Oke, ada lagi? Tidak dah? Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke lah. Berhubung di sini, di komplek Bapak udah mulai ribut, anak Bapak udah ribut. Kita akhiri aja ya. Oke, selamat berbuka puasa untuk yang mau berbuka sebentar lagi ya. Jangan lupa isi absensi dan dikerjakan tugasnya. Selamat sore semuanya, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Sore, Pak. Sore, Pak.